untuk melaksanakan peraturan dan undang-undang. Dan sekarang ini bila dah berlaku keadaan yang begitu yang begitu apa nama dalam keadaan yang agak berbahaya, baru kita masing-masing kita nak masuk. Sepatutnya kita sudah selesaikan masalah. Saya telah pun berkali-kali menekankan perkara ini. Jadi saya harap dengan adanya perbincangan pihak Persatuan Taksi dengan pihak Majlis Daerah dan pihak-pihak JPJ dan lain-lain, kita akan dapat menyelesaikan masalah ini. Saya pun simpati dengan pemandu-pemandu taksi ini. Mereka mempunyai taksi mereka. Ya, mereka kena bayar hutang mereka. Dan tiba-tiba ada pula taksi-taksi haram yang beroperasi begitu bermahal-mahal sekali. Ya, sepatutnya pendekatan yang terbaik diambil bagaimana kita nak selesaikan perkara ini. Saya telah berkali-kali telah pun masuk dan melihat. Dan saya harap dengan adanya perbincangan pada hari ini, yang saya difahamkan pihak taksi pun sudah memulakan mengangkut penumpang-penumpang. Dan bukan itu saja, kena ambil tindakan-tindakan yang lebih menyeluruh, ya, bagi menyelesaikan masalah ini. Kerana masing-masing nak cari makan, tapi dalam masa yang sama peraturan dan undang-undang pun kita kena tengoklah. Okay.